Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari Indi Gunawan ya, yang akan berkolaborasi dengan Aulia membawakan lagu Terlalu Mencintaimu. Dan kita sebagai pendukung Gunawan guys ya, harus bersedih karena semalam itu Gunawan harus meninggalkan Dea Asia guys ya, karena harus tersingkir. Saya nggak tahu kenapa Gunawan makin kesini performnya itu makin turun semenjak ada masalah itu guys ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin karena Gunawan juga apa ya, karena kalau kita lihat ya, jurinya pun nggak terlalu ini ya, maksudnya jurinya itu memberikan nilai itu entah gimana gitu ya. Jadi untuk kali ini tetap semangat, jadi nggak usah ragu karena di luar dari ini Gunawan pasti bakal bisa lebih baik lagi guys ya. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Masuknya aja tadi, aduh. Masuknya tadi itu antara Gunawan yang lama apa Aulia yang cepat ya? Thank you.
Wih, mantap ya. Aduh, bisa pula Gunawan, aduh. Tidak ada yang stand ovation satupun. Dari Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk penampilan Indi Gunawan dan juga Aulia. Di sini kalau saya lihat ya, mungkin karena aku orang awam gitu ya, nggak ngerti musik. Di sini kalau saya lihat penampilan Gunawan itu bagus guys ya, bagus. Kalau saya lihat bagus banget dan suaranya itu masih enak banget didengar ya, apalagi di sini sama Aulia itu enak banget. Cuman mungkin ada beberapa masalah yang seperti saya sini orang awam nggak tahu kenapa mereka nggak berdiri. Tetapi untuk penikmat sebab musik saya itu enak gitu dengarnya. Cuman memang iya sih ada sedikit di sini penghayatan Gunawan yang agak kurang gitu ya. Padahal kalau kita lihat misalnya di dia duet dulu sama Rara itu duetnya itu sangat romantis, feel-nya dapat banget. Kalau sama Rara kemarin itu guys ya, apakah mungkin masih ada masalah ya? Maksudnya adakah masalah yang sekarang Gunawan tutupi? Mungkin kayak gitu, entah masalah di keluarganya, masalah kehidupannya, atau ya apalah itu ya, gitu. Saya nggak tahu juga kenapa Gunawan akhir-akhir ini menurun. Kalau mungkin Gunawan masih menyimpan rasa kesalnya yang kemarin itu ya, itu kan udah lama juga tuh. Oh, kenapa harus berlarut-larut kayak gitu kan nyimpannya gitu. Karena memang kita tahu juga bahwasanya mental seseorang itu beda-beda guys ya. Ada mungkin yang gak bisa diterima yang kayak gitu, ada juga orang yang malas pusing dengan hal-hal yang seperti begituan. Terlepas dari itu, menurut aku Gunawan penampilannya malam ini itu keren banget. Dan kalau memang ya tersenggol mungkin rezeki Gunawan di DEA Asia 6 ini guys ya. Jadi kita sebagai fansnya tetap kita doain aja, semoga di luar sana Gunawan bakal lebih terkenal lagi guys ya, dan bakal bisa memberikan karya-karyanya yang terbaik.
Oke, kalau gitu guys ya, terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.